Pameran Dirgantara Internasional di Tokyo digeruduk sekelompok aktivis pro-Palestina yang memprotes kehadiran perusahaan-perusahaan penerbangan Amerika yang terlibat mengekspor persenjataan dan maskapai perang ke Israel dan dianggap mendukung genosida di Gaza dan Lebanon. Di antara para demonstran tampak ada yang membawa poster bertuliskan, "Kami membunuh anak-anak dan menghasilkan banyak uang." Stand pameran Elbit Systems ditutup akibat gelombang protes tanpa henti, sedangkan perusahaan raksasa seperti Lockheed Martin, RTX, dan BAE dihujat habis-habisan sepanjang acara pameran. Yakusatsu yamero.